Bunker dibuat selalu karena suatu tujuan. Tujuan utama dibuatnya bunker yaitu sebagai tempat untuk berlindung jika masa depan terjadi bencana global yang bisa melanda dunia. Termasuk dengan kompleks bunker yang terdiri atas ratusan bunker yang terletak di South Dakota, Amerika Serikat. Kompleks yang terdiri dari 575 bunker ini bahkan bisa menampung 10.000 orang. Bunker ini diklaim bisa melindungi orang-orang di dalamnya dari nuklir, virus mematikan, bahkan serangan asteroid. Awalnya, bunker ini bernama Pangkalan Angkatan Darat Black Hills yang dibangun oleh Army Corps of Engineers. Difungsikan sebagai benteng penyimpan bom dan amunisi dari tahun 1942 hingga 1967. Kemudian oleh sebuah perusahaan, Vivos, tempat ini dibuat menjadi bunker sebagai tempat penampungan untuk menghadapi kiamat. Perusahaan ini mengusulkan agar ada yang membangun tempat penampungan bawah tanah yang bisa bertahan dari bencana dan mencegah juga kepunahan umat manusia. Bunker ini memiliki ukuran yang luas, yaitu seukuran 3/4 ukuran kota Manhattan, New York. Jika dilihat dari luar, orang tidak akan menyangka bahwa itu adalah sebuah bunker, karena yang akan terlihat hanya gundukan tanah seperti pemakaman biasa. Jika ingin memasuki bunker ini, kamu harus melewati sebuah pintu berat, kemudian baru bisa masuk ke area bunker. Di dalam bunker pun juga terdapat fasilitas yang sangat lengkap. Terdapat sofa, kasur, meja kopi, bahkan terdapat beberapa lukisan sebagai pajangan dinding. Harga dari bangunan ini sekitar 344 miliar rupiah. Penghuni juga bisa memilih sendiri gaya interior dan furniture yang akan dimasukkan ke dalam bunker. Untuk luasnya, bunker ini memiliki luas sekitar 213 meter persegi. Bunker ini memang layaknya rumah pribadi, tidak hanya furniture, namun beragam peralatan elektronik juga tersedia di sini. Tidak ada yang menyangka bahwa salah satu konsep ruangan ini adalah untuk bunker. Dalam video promosi yang dibuat oleh perusahaan tersebut, salah seorang perwakilan menggambarkan bangunan ini sebagai cadangan untuk umat manusia. Jadi tidak heran bahwa bunker ini dibuat senyaman mungkin bahkan terkesan mewah sesuai dengan selera pemiliknya.